Oke, airnya sudah mendidih, kita masukkan sayur labunya. Setelah sayur labu masuk, kita tutup supaya matangnya merata. Kemudian labunya sudah matang dan kita masukkan bawang putih sama bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis. Masukkan kacang. Semua sayuran sudah kita cuci ya bunda. Kemudian masukkan sayur bayam. Kemudian kita aduk. Jangan lupa masukkan tomatnya. Tomat terakhir ya bunda. Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam kasar. Saya menggunakan garam kasar ya bunda. Tergantung sesuai selera Anda. Dan jangan lupa masukkan kaldu bubuk 1 saset. Saya menggunakan kaldu sapi ya bunda, adanya di rumah kaldu sapi. Kemudian kita aduk. Dan jangan lupa kita cicipi. Setiap kita kali masak harus kita cicipi rasanya gimana. Oke, kita matikan apinya.